والرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على محجة بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة إخواني وأخواتي في الله رحماني ورحمكم الله Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik nikmat sehat, kesempatan, waktu luang dan juga nikmat-nikmat yang lain, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman yang alhamdulillah masih ada dalam diri kita. Maka mari kita jaga sehingga kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, keislaman, keimanan masih ada dalam diri kita. Maka pada kesempatan yang baik ini, sekedar tausiah yang sifatnya mengingatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan masalah yang tadi sedikit sudah disinggung, bahwa yang akan kita bahas adalah masalah terpenting dalam kehidupan kita, ibadah yang paling mulia, yaitu masalah sholat. Kita sudah sering menunaikannya, kita sudah sering menjalankannya, bahkan kalau kita disuruh menghitung sholat kita, barangkali kita tidak mampu untuk menghitungnya karena sudah saking banyaknya sholat yang kita jalankan. Tetapi ada banyak pertanyaan yang mengganggu kita, yang mengusik pikiran kita, yaitu mengapa kadang kita itu sudah biasa menjalaninya, kadang masih merasa berat, masih mementingkan urusan yang lain, padahal mungkin urusan yang lain itu tidak mendesak. Atau dengan kata lain, kadang sholat masih dikalahkan. Berbeda dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau jadikan sholat itu sebagai hobi beliau, suatu yang sangat disukai. Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat itu seperti hobi, kalau kita kadang masih merasa berat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada suatu yang mengusik beliau, ada perkara yang perlu dipikirkan, perlu dipecahkan permasalahannya, maka beliau sholat. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, kana idza hazabahu amrun shalla. Ketika ada masalah yang serius, maka beliau sholat. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaan kedua yang ada dalam benak pikiran kita, mengapa kadang ketika kita itu sholat, pikiran-pikiran kita itu masih saja kemana-mana? Pikiran luar itu lebih dominan kadang dalam urusan sholat kita. Kita mulai dari takbir sampai salam, yang banyak dipikirkan bukan malah apa yang kita baca, tapi pikiran di luar. Itu kan perlu kita tanyakan, mengapa kita sudah lama sholat kan gitu, mengapa masih saja pikiran luar yang sering masuk? Kemudian juga sesudah sholat, kita ketahui yang namanya sholat itu kan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi mengapa kadang-kadang perbuatan mungkar masih saja berada di benak pikiran kita, yang harusnya kita bisa menyingkirkannya? Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang harus kita jawab dalam diri kita. Kalau untuk pertanyaan kedua, pikiran-pikiran di luar itu kadang sering masuk, ini jawabannya panjang, masalah urusan khusyuknya sholat. Ini pembahasan tersendiri. Tapi pertanyaan yang pertama tadi, yaitu ketika kita itu sholat, kadang masih berat, ada panggilan azan saja
Ya, ada panggilan adzan. Masjidnya besar. Adzannya keras sampai kemana-mana. Tetapi ada panggilan adzan, masih saja kita itu merasa berat. Kadang masih bersantai, nanti dululah. Atau kadang-kadang ya biarkan saja dia muadzin mengumandangkan adzan, saya ada urusan sendiri. Nah, ini yang butuh kita perbaiki diri kita. Kita perlu mengetahui betapa salat itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat mulia dalam Islam. Kita ketahui yang namanya salat itu adalah imaduddin atau amududdin. Salat itu tiang agama. Yang namanya tiang itu adalah pilar sebuah bangunan. Kalau tidak ada tiangnya, roboh. Maka kalau sholat kita itu juga roboh, khawatir bangunan Islam kita itu juga dikhawatirkan roboh, meskipun kita tidak menyadarinya. Atau yang namanya sholat itu adalah perkara pertama yang akan dihisab nanti pada hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-salah. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Perkara yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba nanti pada hari kiamat dari amalannya adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka nanti seluruh amalannya juga akan baik. Tapi kalau salatnya tidak baik alias rusak, maka berarti seluruh amalannya pun akan dianggap tidak baik pula. Maka yang penting lagi ialah bahwasanya salat itu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat ini melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan langsung Allah ke langit sana. Dengan langsung Nabi kita itu menuju Allah ke langit sana, yaitu dengan di Isra Mi'rajkannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena diwajibkannya salat itu di malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pertanyaannya, di mana pertemuannya Nabi dengan Allah? Wallahu a'lam. Apakah masih di langit tujuh atau di tempat lain juga? Wallahu a'lam. Yang jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa melihat Allah langsung. Karena sahabat Abu Dzar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Isra Mi'rajkan atau di Mi'rajkan. Kalau Isra itu perjalanan malam dari yang namanya Asra Yusri, perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya Isra. Sedangkan Mi'raj itu naik ke langit tujuh sana. Itu namanya Mi'raj, Araja Ya'ruju, artinya naik. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Mi'rajkan ke sana, apakah beliau melihat Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sendiri ditanya oleh sahabat Abu Dzar, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Rabbmu? Apakah melihat Tuhanmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faqala nurun anna arah." Yang ada hanya cahaya, bagaimana aku bisa melihat? Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya Rasul itu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala ketika beliau di Mi'rajkan atau di Isra Mi'rajkan ke langit sana. Tapi intinya Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan syiar Islam yang mulia ini, yaitu salat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikannya secara langsung tanpa perantara, beda dengan syariat-syariat yang lain. Kalau syariat yang lain cukup disampaikan oleh malaikat Jibril lalu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi syariat salat, Allah ingin memanggil beliau sallallahu alaihi wasallam agar bisa di-mi'rajkan di sana. Kalau syariat yang lain cukup di bumi. Ya, cukup di bumi saja Allah Subhanahu wa taala sampaikan syariatnya. Salat tidak naik. Sehingga kalau kita melihat tentang kisah Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Sebenarnya kalau dari sisi sirah nabawiyah, kisah ini merupakan kisah pelipur lara atau kisah penghibur bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kisah ini terjadi tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-10 kenabian, afwan. Tahun ke-10 kenabian. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang semangatnya berdakwah, ditopang oleh dua orang yang menjadi penopang dakwah beliau, yaitu istri beliau Khadijah radhiyallahu anha dan pamannya yaitu Abu Thalib. Ternyata dua orang yang menjadi penopang dakwah ini meninggal dunia. Khadijah istri beliau radhiyallahu anha meninggal dunia. Pamannya Abu Thalib sekalipun dia tidak mengikuti agama Islam ini, tapi dia sangat membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata juga meninggal dunia. Sehingga tahun itu, tahun ke-10 kenabian, disebut Amul Hazn atau Amul Husni, tahun kesedihan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menghibur beliau dengan beliau di Isra Mi'rajkan. Dan ini sebagai bentuk kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Yang dari perjalanan Isra Mi'raj ini sebenarnya banyak peristiwa-peristiwa yang nanti akan kita fokuskan pada permasalahan sholatnya, ya. Karena kalau diceritakan itu sangat panjang. Tapi kita nanti fokuskan pada permasalahan bagaimana Nabi SAW mendapatkan perintah atau wahyu untuk sholat. Kalau peristiwa-peristiwa yang lain kita lewati. Seperti dibelahnya dada Nabi sebelum beliau di Isra Mi'rajkan. Dibelah dada beliau, diambil jantungnya, dicuci di air zam-zam, lalu dimasukkan lagi. Dan itu betul, nyata, bukan berarti bayangan saja. Karena sahabat melihat bagaimana terbelahnya dada Nabi, masih ada bekasnya. Kayak orang habis dioperasi, dibelah. Itu kan masih ada bekasnya. Dan para sahabat melihat di dada beliau ada bekas belahannya, betul-betul dibelah. Bukan cuma sekedar bayangan diambil kemudian dimasukkan lagi, tidak. Ini peristiwa dibelahnya dada Nabi. Kemudian ketika beliau naik buruk, ya, naik buruk kemudian menuju ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa yang merupakan tempatnya para nabi. Lalu di Masjidil Aqsa beliau sholat 2 rakaat mengimami para nabi yang ada. Kemudian setelah selesai sholat beliau keluar dari Masjidil Aqsa, ditemui oleh Jibril dan disuguhkan kepada beliau 2 gelas. 1 gelas berisi susu dan 1 gelas berisi khamar. Lalu Nabi SAW memilih susu. Dan Jibril pun mengatakan, asabtal fitrah, kamu sesuai dengan fitrah manusia karena memilih air susu. Kemudian juga naik ke langit. Di langit yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Langit yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Naik ke langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Lalu naik ke langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Naik yang ke langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Serta langit yang ketujuh Nabi SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kalau peristiwa-peristiwa yang ada diceritakan agak cukup panjang. Tetapi kita langsung ke masuk ke poin pembahasan kita, yaitu kaitannya dengan sholat. Maka kita ambil satu riwayat dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau juga termasuk yang meriwayatkan tentang hadis Al-Isra' wal-Mi'raj. Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Bukhari tentang masalah diwajibkannya sholat. Beliau mengatakan, summa furidat alayya khamsina salatan kulla yaumin. Diwajibkan kepadaku, kata Nabi, 50 kali salat setiap harinya. Ini perintah pertama, 50 kali salat. Kita 5 kali saja keteteran.
Awalnya 50 kali. Lalu kata Nabi, farajatu, aku pun pulang. Lalu melewati Nabi Musa alaihi salam. Lalu Nabi Musa bertanya, bima umirta, dengan apa engkau diperintah? Artinya apa perintah yang diperintahkan kepadamu untuk umatmu? Kata Nabi, umirtu bi khamsina salatan, aku diperintah untuk melaksanakan salat 50 kali kulla yaumin, setiap harinya. Kata Nabi Musa, qala inna ummataka la tastati'u khamsina salatan kulla yaum, umatmu tidak akan mampu melaksanakan salat 50 kali setiap harinya. Wa inni wallahi qad jarabtu an-nas qablaka. Kata Nabi Musa, demi Allah, sungguh aku telah mencoba manusia, yaitu Bani Israel, sebelummu. Wa'alajtu Bani Israel asyaddal mu'alaja, dan aku sudah melakukan terapi untuk mereka, untuk Bani Israel, pokoknya diating-ating istilahnya, supaya mereka mau sholat 50 kali. Ternyata berat bagi mereka. Farji ila rabbik, sana pulang kamu menemui Rabbmu. Fas'alhu takhfif, mintalah keringanan li ummatika, untuk umatmu. Ini nasihatnya Nabi Musa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farajatu, kata beliau, maka aku pun kembali menemui Allah Subhanahu wa taala. Fawudi'a 'anni ashron, lalu dikurangi, diberi diskon ashron, 10 salat, berarti 40 jadinya. Farajatu ila Musa, kembali lagi menemui Nabi Musa. Faqala mislahu, Nabi Musa pun mengatakan kalimat yang sama. Farajatu, aku pun kembali menemui Allah. Fawudi'ani ashron, lalu dikurangi, diperingan dariku 10, berarti tinggal 30. Farajatu ila Musa, aku pun kembali melewati Musa. Nabi Musa pun mengatakan yang sama, pulang kembali lagi sana menemui Allah, kurangi 10 lagi, ya berarti 20. Ternyata masih lagi-lagi Nabi Musa menyarankan, minta kurangi lagi, keringanan, kurangi lagi. Akhirnya farajatu fa umirtu bi asri salawatin kulla yaumin, aku kembali dan aku diperintah dengan 10 kali salat setiap harinya. Aku pun pulang. Ternyata Nabi Musa menyuruhku lagi kembali sana, minta keringanan. Aku pun kembali menemui Allah dan aku meminta keringanan. Ternyata fa umirtu bi khamsi salawatin kulla yaum, aku diperintah supaya melaksanakan salat 5 kali setiap harinya. Setelah 5 kali ini, farajatu ila Musa, aku pulang melewati Nabi Musa. Nabi Musa pun mengatakan terus lagi, ya, bima umirta, berapa yang telah diperintahkan untukmu? Qultu, kata Nabi, aku menjawab, umirtu bi khamsi salawatin kulla yaumin, aku diperintah untuk melaksanakan 5 kali salat setiap harinya. Faqala, Nabi Musa masih menyarankan nih, inna ummataka la tastati'u khamsa salawatin kulla yaum, umatmu tidak akan mampu salat 5 kali setiap harinya. Wa inni qad jarabtu an-nas, dan aku sudah mencoba di kalangan manusia, yaitu Bani Israel, tapi ternyata mereka enggak mampu. Silakan minta keringanan lagi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'altu rabbi hatta stahyaitu, aku telah meminta kepada Rabbku sampai aku malu. Walakinni ardo wa usallim, akan tetapi aku sudah ridho dan berserah diri. Falamma jawastu nada munadin, setelah aku melewati semuanya, ada seorang penyeru yang memanggil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi, aku sudah melangsungkan kewajibanku, atau perkara yang aku wajibkan sudah aku langsungkan, yaitu 5, dan sudah aku peringan dari hamba-hambaku. Di dalam riwayat yang lain, setelah Nabi itu meminta dari 10 sampai akhirnya 5, nah setelah 5
Nabi SAW mengatakan ba'da an wasalal adad ila khamsin, setelah sampai jumlah rakaat jumlah salat itu 5 kali, Allah berfirman hiya khamsun wa hiya khamsuna, itu 5 tapi sebenarnya itu sama dengan 50. La yubaddalul qawlu ladayya, keputusanku tidak akan bisa digantikan. Jadi riwayat-riwayat yang lain juga masih banyak. Ini salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang bagaimana Nabi SAW mendapatkan syariat perintah supaya menunaikan ibadah sholat ini 5 kali. Lalu dari kisah yang singkat tadi, itu ada beberapa pertanyaan yang kita akan mencoba untuk menguraikannya satu persatu. Pertanyaan pertama, mengapa sholat itu pertama kali diwajibkan 50, lalu dari 50 menjadi 5 kan? Pertanyaannya, mengapa tidak dari awal saja 5 kan gitu ya? Mengapa tidak 5 aja? Mengapa harus 50 lalu dikurangi sampai 5? Mengapa enggak dari awal 5 saja selesai kan? Nah, itu pertanyaan pertama. Mengapa enggak 5 saja dari awal? Yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih diwajibkannya salat langsung di hadapan Allah di langit sana? Mengapa Allah memilih diwajibkannya salat itu langsung di hadapan Allah di atas langit sana? Dan yang ketiga, mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Musa yang ditemui oleh Nabi supaya dia bolak-balik menemui Allah? Kok tidak Nabi yang lain? Kan tadi di langit yang 7 ada Nabi Ibrahim, atau di bawahnya Nabi Musa kan ada Nabi Harun. Mengapa kok Nabi Musa? Tidak Nabi-Nabi yang lain? Kan kalau turun di langit yang 7 ketemu Nabi Ibrahim, mengapa kok Nabi Musa? Kan masih banyak juga Nabi yang lain. Kenapa yang Allah pilih Nabi Musa? Dan pertanyaan yang keempat, mengapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam malu setelah 5 kali sholat? Kenapa Nabi malu meminta keringanan lagi? Kalau kita harusnya jaluk maning biar jadi 2 apa 1 ya gitu kan, itu maunya kita. Mengapa Nabi malu, minta kok malu ya gitu ya? Itu mungkin pertanyaan yang keempat ini, harusnya Nabi itu minta lagi biar kita jadi 4 atau mungkin jadi 2 atau jadi 1 atau mungkin enggak usah barangkali ya. Mengapa Nabi SAW malu setelah Allah Subhanahu wa taala menguranginya menjadi 5 kali salat? Nah, ini 4 pertanyaan. Kita akan coba menguraikan satu persatu dari permasalahan yang perlu ditanyakan dari kisah perjalanan Nabi ketika mendapatkan syariat perintah salat. Yang pertama, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak memulai saja langsung diwajibkan 5 kali salat? Tidak dari 50 dikurangi sampai 5. Selesaikan 5 selesaikan gitu. Maka perhatikan. Permasalahan pertama ini, mengapa tidak langsung 5 tapi mulai dari 50? Allah itu ingin menunjukkan rahmat-Nya kepada hamba-hambanya. Allah ingin menunjukkan kasih sayang-Nya kepada kita hamba-hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 50 kali, awal pertama kali Allah wajibkan 50 kali, sebenarnya manusia sebenarnya mampu. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani seorang pun kecuali menurut kemampuannya. Jadi sebenarnya, ini sebenarnya, 50 kali pun mampu. Kalau manusia itu menyadari kalau dirinya diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Kalau manusia itu menyadari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Kalau dia sadari dan dia yakin Allah itu tidak akan pernah membebani seorang pun kecuali menurut kemampuannya, sebenarnya manusia mampu 50 kali. Coba kita hitung-hitungan pakai hitungan menit, detik atau menit lah atau jam. Kalau sholat katakanlah 5 menit, ini misal.
5 menit kali 50 berapa jam? 4 jam koma sekian. Dari waktu kita 24 jam. Kalau 50 kali kan cuma 4 jam. Kan itu ya kalau hitung-hitungan 5 menit setiap sholatnya kali 50 kali. Berarti 4 jam lebih dikit lah. Waktu kita 24 jam. Berarti masih ada waktu yang luas yang lain. Kemudian juga sebenarnya ya tadi manusia mampu, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan rahmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rahmatnya dengan pertama 50 kemudian dikurangi diskonnya berapa? 90%, bayangkan. Dari 50 jadi 5, kan dikurangi berapa? Kurangannya diskonnya 90%. Diskon besar-besaran ini kalau supermarket-market yang ada, coba apa ada diskon 90%? Jarang, hampir enggak ada. Paling-paling ya 30%. Ini diskon dari Allah Subhanahu wa taala 90%. Dengan kata lain diskon besar-besaran. Tanpa mengurangi pahala lagi kan? Karena 50 jadi 5, yang 5 ini nilainya sama seperti 50, berarti diskonnya sudah 90%, pahalanya tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang melakukan perkara yang seperti ini kecuali Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Enggak ada yang bisa seperti ini. Sudah didiskon, ternyata pahalanya masih besar lagi. Maka sekarang kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kalau 5 kali saja masih mengabaikan, padahal 50 kali saja sebenarnya mampu, berarti kalau 5 kok masih diabaikan, jelas dosa ini. Kok 50 saja mampu kok? Ini jadi 5 kali masih mengabaikan, dosa ini. Jadi kita harus menyadari ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengurangi dari 50 menjadi 5, maka Allah tidak terima jika sudah diperingat masih saja disia-siakan. Sekarang begini. Ini yang dari 50 menjadi 5. Ini kalau transaksi dalam perdagangan misalnya ya, ada orang punya barang. Ini barang ini saya jual harganya 1 juta. Yang nawar itu nawar 50 ribu. Ini harganya 100 juta. Kuan jaluk nawar pira 50.000. Ya wis kayak baik. Saya turun 900. Kuan munggah aja ukur 50 aja baik kan gitu mau dalam penawaran. Kalau sekarang saya mau turun kamu enggak mau naik, bubar kan gitu, dalam perdagangan seperti itu. Ternyata ini Allah yang turun coba. Allah yang menurunkan, mengurangi, terus dikurangi, dikurangi, tanpa menginginkan arus bawah itu naik, kan enggak? Ya, contohnya tadi transaksi perdagangan, kalau kita itu yang beli, kita nawar tadi 50, harganya 1 juta. Kita tetap matok saja 50. Dia dikurangi enggak? 900 enggak apa-apa. 50 lah. Ya udah 800. 50 lah. Ya 700. 50 lah. Ini seperti ini kan apa? Kowe ora gelem nambah sana bubar wae bali. Itu seperti itu dalam perdagangan. Allah Subhanahu wa taala sudah sangat pemurah sekali. Mengurangi dari 50 menjadi 5, maka satu sisi itu rahmat dari Allah, perhatikan. Karena Allah mengurangi dari 50 menjadi 5, kan rahmat. Tapi sisi lain ancaman. Kenapa ancaman? Karena kalau sudah dikurangi kok disia-siakan, disepelekan, itu ancaman berat. Jadi memang satu sisi rahmat, kenapa? Allah menguranginya, kan jadi ringan. Tapi kalau sudah dikurangi kok ternyata disepelekan, disia-siakan, justru menjadi ancaman berat. Itu yang harus dipikirkan oleh kita. Jangan cuma alhamdulillah dikurangi dari 50 jadi 5. Tapi kita juga berpikir,
kalau sudah didiskon sampai 90% kok masih dia sia-siakan, disepelekan, itu berarti ancaman berat menanti kita. Itu yang harus dipikirkan. Jangan cuma iya ya, rahmat dari Allah, senang kita. Jangan kita berpikir juga yang lain. Karena ini berat. Kalau sampai disia-siakan, Allah memberikan ancaman berat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat. Ini yang salat saja celaka. Karena sudah diwajibkan 5, dia masih mengabaikan alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, menunda-nunda sholatnya misalnya. Ini pertama. Mengapa Allah wajibkan 50 kemudian sampai 5? Itu semata-mata menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan juga sekaligus yang harus kita pahami itu ancaman kalau kita itu menyepelekan sholat. Satu. Pertanyaan yang kedua. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih diwajibkannya salat itu langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala di langit sana? Maka orang yang merenungi peristiwa perjalanan Isra Mi'raj itu merupakan peristiwa yang sangat menakjubkan, dan itu sebagai pengantarnya ya. Sebagai pengantarnya atau mukadimahnya sebelum Nabi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, sebelum diwajibkannya salat. Karena diwajibkannya salat dari peristiwa Isra Mi'raj, kata para ulama, ini sebagai puncaknya. Ya, puncak dari kisah Isra Mi'raj adalah diwajibkannya salat. Ini puncaknya. Berarti perjalanan-perjalanan yang ada itu sebagai mukadimahnya. Nah, kalau orang menyadari yang seperti ini, bahwa sholat diwajibkan itu sampai harus dimi'rajkan ke langit sana, harusnya kita, sekarang kita, kita harus menyadari kalau kita itu sedang sholat, itu seolah-olah ruh kita itu naik ke atas sana, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disinilah terjalin hubungan yang erat antara hamba dengan Rabb-nya. Ketika orang menyadari, Nabi saja dapat perintah sholat harus naik ke sana, maka kalau kita sedang melaksanakan sholat, itu ibarat kita itu ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di sana. Makanya orang ketika sholat, sebenarnya Allah sendiri sedang berhubungan dengan orang tersebut. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang surat Al-Fatihah. Allah Taala berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi sholat antara diriku dengan hambaku jadi dua. Yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah. Ketika seorang hamba membaca surat Al-Fatihah, dia sedang punya hubungan dengan Allah, dan surat Al-Fatihah ini dibagi menjadi dua, separuh untuk Allah, separuh untuk hamba. Kata Allah Subhanahu wa taala, idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hamba dalam salatnya dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan hamadani rabbi. Hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Kalau pujian buat siapa? Buat Allah. Ayat yang alhamdulillah itu buat Allah. Segala puji bagi Allah. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika hamba itu mengucapkan ar-rahmanir rahim, kata Allah asna alayya abdi, hambaku mengulang-ulang pujian kepadaku. Untuk siapa? Allah. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah majadani abdi, hambaku mengagungkanku. Karena kalimat malik yaumiddin, ya afwan, kalimat malik yaumiddin itu berarti hamba sedang mengucapkan pengagungan untuk Allah. Nah, ketika sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kata Allah, ya, hada baini wa baina abdi, ini untukku dan untuk hambaku.
Jadi kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami beribadah, untuk siapa berarti? Untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Pertolongan untuk siapa? Hamba. Makanya kalimat iyyaka na'budu untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in untuk hamba. Lalu kalimat-kalimat berikutnya semuanya untuk hamba. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Untuk siapa? Hamba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, untuk siapa? Hamba. Jadi di sinilah orang itu ketika membaca surat Al-Fatihah, yang surat Al-Fatihah ini dinamakan As-Shalah karena salah satu penamaan surat Al-Fatihah adalah dinamai As-Shalah. Ini sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang harus menyadari ketika dia sholat, dia ingat perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi sampai menghadap Allah. Maka berarti kalau kita sholat, kita itu hendaknya menyadari kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Tadi Al-Fatihah saja separuh untuk Allah, separuh untuk hamba. Karena separuh memuji Allah, mengulang-ulang pujian, separuhnya hamba meminta. Mulai dari ihdinas siratal mustaqim, itu sudah untuk hamba. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Dan seterusnya. Berarti Al-Fatihah saja dibagi untuk Allah dan untuk hamba. Kita sadari kita sedang bermunajat dengan Allah, kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini nantinya bisa menjadikan kita khusyuk. Yang ini nantinya bisa mewujudkan manfaat sholat itu sendiri. Tanha anil fahsya wal mungkar. Tapi kalau tidak, ya susah. Gimana akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Kalau Al-Fatihahnya saja dia tidak sadari, ternyata separuh untuk Allah, separuh untuk hamba. Belum doa-doa yang lain. Ini pertanyaan yang kedua tadi. Ya, mengapa Nabi harus menghadap Allah? Bukankah cukup di bumi saja? Ternyata tidak. Supaya kita menyadari bahwa ketika kita sholat, kita sedang berhubungan dengan Allah yang ada di langit sana. Dan kita menyadari semua yang kita tujukan, doa-doa supaya Allah berikan untuk kita. Jadilah khusyuk sholat kita. Pertanyaan yang ketiga, mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Musa untuk bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Musa meminta kepada beliau untuk mondar-mandir bolak-balik menemui Allah? Kok tidak nabi-nabi yang lain? Maka perhatikan di sini. Nabi Musa alaihi salam itu memiliki kedudukan yang tinggi dibanding nabi-nabi yang lain. Ya, masing-masing nabi itu punya kelebihan. Masing-masing nabi itu punya kelebihan dibanding nabi-nabi yang lain. Allah sendiri mengatakan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-55, "Walaqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'd." Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan sebagian nabi atas sebagian yang lain. Berarti nabi itu sebagiannya punya kelebihan dibanding nabi-nabi yang lain. Termasuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa termasuk salah seorang dari nabi yang bergelar Ulul Azmi. Ini Nabi Musa salah satunya. Berarti sudah dipilihan nabi, nabi pilihan, rasul pilihan. Lalu Nabi Musa juga dijuluki Kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah. Ini Nabi Musa. Allah sendiri mengatakan dalam surat An-Nisa, "Wa kallamallahu Musa taklima." Allah mengajak bicara Nabi Musa. Dan Allah mengajak bicara Nabi Musa bukan cuma sekali, tapi berkali-kali Allah mengajak bicara Nabi Musa. Bahkan diangkatnya Nabi Musa sebagai seorang nabi dan rasul langsung. Kalau nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diangkat menjadi seorang nabi dengan diturunkannya surat Al-Alaq. Beliau jadi nabi. Beliau menjadi rasul dengan diturunkannya surat Al-Muddatsir. Berarti beliau jadi nabi dan rasul enggak langsung. Tapi Nabi Musa alaihi salam diangkat beliau menjadi seorang nabi dan rasul langsung. Dalilnya surat Al-A'raf ayat yang ke-144.
Allah mengatakan, ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Wahai Musa, ini kata Allah, sesungguhnya aku telah memilihmu dibanding manusia dengan risalah-risalahku dan dengan kalamku. Berarti Nabi Musa langsung diangkat jadi nabi dan rasul langsung. Dan ayat-ayat yang semacam ini sangat banyak dalam Quran. Kemudian Nabi Musa juga, beliau disebutkan di dalam ayat Al-Quran, diteliti oleh para ulama, paling banyak disebut Nabi Musa, 136 kali, bayangkan. Nama Musa disebut 136 kali. Sementara Nabi Ibrahim cuma 69 kali. Nih, Nabi Musa 136. Nabi Ibrahim 69. Nabi Nuh 43. Nabi Isa 36. Berarti yang paling banyak siapa yang disebut? Nabi Musa alaihissalam. Berarti dia punya kelebihan. Makanya kisah-kisah dalam Al-Quran banyak sekali kita jumpai Nabi Musa, Nabi Musa, Nabi Musa. Sehingga salah satu hadis yang menunjukkan Nabi Musa itu punya kelebihan dibanding para nabi yang lain ialah disebutkan dalam hadis Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ceritanya ada dua orang yang saling caci maki. Seorang dari kalangan Yahudi dan seorang dari kalangan kaum muslimin di zaman Nabi ini. Orang muslim ini berkata, "Walladzi istafa Muhammadan 'alal 'alamin." Demi zat yang telah memilih Nabi Muhammad dibanding seluruh alam. Lalu orang Yahudi enggak terima. Orang Yahudi itu mengatakan, "Walladzi istafa Musa 'alaihi salam 'alal 'alamin." Demi zat yang telah memilih Nabi Musa dibanding seluruh alam. Orang muslimnya membanggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang Yahudi membanggakan Nabi Musa. Ya, karena saling caci maki ini sampai seorang muslim ini menampar wajahnya orang Yahudi. Orang Yahudi enggak terima ternyata. Dia laporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia beritahukan apa yang telah terjadi pada orang ini yang dilakukan oleh orang muslim tadi. Karena dia telah menampar wajah orang Yahudi ini. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tersebut dan para sahabat yang lain. Beliau mengatakan, "La tukhayyiruni ala Musa." Jangan kalian itu melebih-lebihkanku dibanding Nabi Musa. Kata beliau, "Fa innan nasa yas'iquna fa akunu awwala man yufik." Manusia nanti semuanya di hari kiamat itu akan pingsan. Lalu akulah orang yang pertama kali bangun, sadar dari pingsanku. Fa'idha Musa batisun bijanibil ars. Ternyata setelah aku bangun, ternyata ada Nabi Musa yang sedang berpegangan pada sisi pinggiran ars. Jadi kata Nabi, semua manusia nanti akan pingsan. Lalu ketika aku bangun dari pingsanku, kata beliau, ternyata aku melihat Nabi Musa itu sedang berpegangan pada pinggiran arsy. Maka beliau mengatakan, "Fala adri akana fi man sa'iqa fa afaqa qabli am kana mimman istasna Allah." Aku tidak tahu apakah Nabi Musa termasuk orang yang dia itu pingsan lalu dia sadar sesudah apa sebelumku, berarti dia sudah sadar duluan, atau mungkin dia tidak pingsan. Berarti ini kelebihan Nabi Musa. Kemungkinan dia sadar duluan sebelum Nabi Muhammad, atau dia memang tidak pingsan, yang berarti itu kelebihan, kan gitu. Intinya ini salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Intinya, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Musa untuk ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mondar-mandir beliau meminta keringanan? Karena tadi Nabi Musa itu orang yang punya kedekatan dengan Allah. Nyatanya diajak bicara oleh Allah saja berkali-kali. Yang kalau ada kedekatan, berarti dia punya pengalaman yang banyak. Beda dengan nabi yang lain, berarti dia yang paling punya pengalaman yang banyak dengan Allah. Dan kalau minta keringanan gampang. Oh, minta, makanya dia enggak ada malunya kan? Jaluk, jaluk. Kenapa? Dekat.
Coba sekarang, kalau kita itu punya hubungan dengan seseorang dekat, menjaluk bantuan, anu kancane dewek, geh, tulungi, bantulah. Kan gampang. Tapi kalau orang yang gak kita kenal, malu kan gitu. Apalagi kalau saya misalnya murid saya, dia jadi orang kaya, anak pembangunan masjid, jewer baik, kayak masjid, deleng, nah, bantu. Kan gitu, kenapa? Kedekatan. Tetapi kalau nggak ada kedekatan, nggak mungkin ya. Nabi Musa nggak punya rasa malu di sini dan mana minta, kembali lagi, minta lagi, minta lagi, karena dekatnya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, karena Nabi Musa itu punya umat yang banyak, jadi Nabi Musa itu nabi yang paling banyak umatnya setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ittifaq para ulama, sepakat atau ijma para ulama. Nabi yang paling banyak umatnya setelah Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi Musa. Berarti dia telah mencoba banyak orang, dan eksperimen dia ingin dia sampaikan kepada Nabi yang umatnya paling banyak, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kan eksperimennya, percobaannya tentu yang banyak umatnya kan gitu, dan ini pas cocok gitu. Makanya Nabi Musa yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, mengapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu malu, nggak mau minta keringanan lagi setelah dapat ketetapan 5? Kan minta lagi kalau kita yang anu ya, jaluk maning kudune mendadi siji lah. Ternyata ya, wallahu a'lam, setelah Allah Subhanahu Wa Taala mengurangi dari 50 menjadi 5, Allah kan mengatakan hiya khamsun wa hiya khamsuna, itu 5, tetapi jadi setelah 5 Allah sudah mengatakan ini 5 tapi nilainya sama dengan 50. Jadi dipahami oleh Nabi SAW ini adalah yang terakhir, ini sudah final ini. Kenapa? Karena Allah sudah menyatakan ini 5 tetapi sama dengan 50. Kalau dikurangi misalnya 4 sama dengan 50 kan bingung. 4 menjadi 50 si ping pira. Hitung-hitungannya repot. Tapi kalau 5 jadi 50, oh, kalau begitu ini sudah final. 5 sama dengan 50. Ini sudah final. Makanya Nabi SAW tidak minta keringanan lagi, karena sudah final. Jadi jangan dibantah terus, wong sudah final. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri tahu bahwasanya satu kebaikan yang dilakukan oleh umat ini kan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Berarti kalau 5 menjadi 50 kan sudah pas. Lah kalau sekarang 30 jadinya berapa? Kalau 3 atau jadi 2 atau jadi 4. Padahal satu kebaikan kan dilipat gandakan jadi 10. 5 pas 50. Kalau 3 jadi 30, masih kurang kan gitu. Makanya ini yang pas 5. Kemudian lagi. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengapa tidak meminta keringanan lagi? Karena disebutkan di sana di dalam riwayat Bukhari, Nabi itu sebenarnya sudah bermimpi terlebih dahulu bahwa salat yang akan diwajibkan untuk umatnya adalah 5. Itu sudah ada mimpinya. Makanya Nabi tidak minta lagi setelah 5 itu. Lalu kalau kita lihat sekarang, dari 50 dikurangi 10, dikurangi 10, dikurangi 10, dikurangi 10. Kan 10-nya sudah berapa kali? 4 kali. Lalu setelah jadi 10, dikurangi 5. Lah kalau sekarang 5, minta kurangi lagi, kan dikurangi 5 lagi, habis nggak ada. Coba lihat. 10. Pertama kurangnya 10, 10, 10, 10. Kan ya? Kalau sekarang sudah 10. Dari 10 dikurangi jadi 5. Kalau 5, kan dikuranginya 5 lagi. Gak ada jadinya. Makanya Nabi gak minta lagi. Karena kalau minta dikurangi lagi, berarti gak ada syariat sholat. Padahal syariat sholat itu sangat bermanfaat sekali.
Jadi disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak minta dikurangi lagi setelah 5. Dan jangan protes kita, karena kita itu sudah harus menerimanya. Intinya 5 ini kita berusaha untuk melaksanakannya dengan baik. Insya Allah kalau dilaksanakan dengan baik, dengan khusyuk, syukur dengan berjamaah, masjidnya gede, lalu adanya keras, dan dari adzan juga ada waktu untuk bisa mempersiapkan diri segera. Jangan adzan gampang kau nunggu komat. Begitu komat yang kau paling-paling ketinggalan serakaat. Begitu sudah lama masar ketinggalan 5 rakaat, kan orang mungkin. Nah, akhirnya malah jadi enggak berangkat. Makanya di sini orang itu harus berusaha mengetahui dari kisah Isra Mi'raj ini, orang menyadari salat itu perkara yang sangat mulia, yang manfaatnya sangat besar bagi kita. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala mengancam kalau orang itu benar-benar menyia-nyiakan, menyepelekan sampai keluar dari waktunya. Jadi demikian. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.